Ya, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar serta perlu dioptimalkan dan diwujudkan, terutama di sektor UMKM yang membutuhkan sinergi dan strategi serta kolaborasi dalam mendorong mereka untuk go digital agar dapat berkontribusi pada produk domestik bruto atau PDB. Di tengah pandemi COVID-19, pelaku UMKM dapat bertahan dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, pemanfaatan teknologi digital oleh para pelaku UMKM masih kecil, hanya di kisaran 12,5 juta UMKM. Oleh sebab itu, melalui webinar Indonesia Future Digital Economy Outlook, bertajuk membentuk pola pikir para disruptor industri, pelaku UMKM didorong untuk go digital melalui sinergi, strategi, dan kolaborasi. Pasalnya, potensinya sangat besar dan dapat berkontribusi untuk produk domestik bruto atau PDB. Sehingga kita masih mempunyai ruang sekitar 84% UMKM yang belum go online, belum go digital. Ini menyimpan potensi yang luar biasa besar untuk kita semua. Digital ini juga membutuhkan satu ekosistem yang kuat. Dan itu tidak harus dengan ekosistem sendiri, kita juga bisa berkolaborasi. MNC Group juga bisa berkolaborasi dengan ekosistem teman-teman yang lain yang masuk ke ekosistem kita. Tadi saya juga dengan Open API kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, ya kan, dengan ETV Mall kita bekerjasama dengan UKM untuk digital financial literacy, kita juga bisa bangun kerjasama. Akses teknologi memberikan nilai tambah ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelebihan itu diantaranya mampu saingi pemain besar, karena digitalisasi tidak memandang kapasitas sumber daya. Tim Liputan iNews melaporkan.